Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Aldi, dan di belakang gua namanya Mr. Gogon. Gon. Ya. Ah, Mr. Gogon. Halo guys. Jadi hari ini kita akan melihat progres bagaimana cara membuat anjing itu supaya percaya diri untuk pakai tali. Jadi kita punya permasalahan. Nah, ini anjingnya. Ini namanya Siang-Siang. Siang-Siang kalau nggak pakai tali bagus. Siang, here. Ini lihat ya. Siang-Siang, here. Good. Nih deh, kalau nggak pakai tali ekornya. Siang, here. Bisa pakai tali. Siang-Siang, ya kan, jadi beda 100, beda 360 derajat. Tadi happy pas pakai tali udah kayak gini. Nah, kita mencoba dia untuk sendiri. Nah, caranya harus pakai makanan. Jadi kalau punya masalah ini teman-teman harus pakai makanan dulu ya. Kita ke Bruno. Bruno, coba Jilo bawa lari Jilo. Kiri.
Panggil aja lah. Jalan. Nah. Ini. Kadang-kadang anjingnya kurang mau merespon apabila kita membawa jalannya tanpa ada energi. Jadi larinya jalannya ke kiri, ke kanan. Tuh, tanpa ada energi. Jadi seperti itu. Balik sini aja loh. Ah, beda dengan membawa anjing dengan penuh energi dan penuh dengan support dari owner. Ini kan dicontohin sama Mr. Gogon. Mungkin boleh lihat. Nah. Gerakannya juga lebih terarah. Good. Dia lebih terarah. Kalau membawa anjing dengan energi. Gitu. Oke, guys. Vlog kali ini tentang bagaimana membawa anjing dengan benar. Jadi untuk yang kasusnya siang-siang, kita lanjutin lagi di vlog berikutnya karena nggak bisa harus satu kali gitu. Mesti proses supaya anjingnya tetap senang, tetap happy. Dikoreksi perlu, tapi jangan pengen satu kali selesai karena anjing juga punya rasa takut. Oke. See you di vlog berikutnya tentang perkembangan dari siang-siang. Thank you. Jangan lupa subscribe dan like ya guys.